tentang satu barang baru yang saya baru terima. Bukan paid review, tapi saya baru saja beli dan saya nak cuba benda ni. Jadi barang yang saya nak tunjukkan adalah ini. Okay, Baseus Type C wired earphone. Model dia C15. Ya, C15 ni adalah untuk earphone bagi gamers menggunakan Type C. Ya, Type C tu berbeza sikit lah dengan ear jack. Jadi saya nak buat unboxing, nak tengok apa benda kat dalam, dan kita akan buat test sikit lah, in-game punya test. Jadi apa tunggu lagi, jom kita unbox. Yeah. Okay guys, sebelum kita unbox earphone ni, so kita boleh tengok dulu luaran dia dulu macam mana. Okay, ini ada brand dia, Baseus Type C wired earphone C15, one button, double microphone, winning streak. Ni mungkin kalau bila pakai earphone ni boleh winning streak kot. Dia double microphone kemungkinan dekat sini dan juga di sini. Okay, so kita boleh tengok dekat sini dia punya packaging. Boleh tahan, nampak macam eksklusif lah. Kan, dia punya rasa kotak dia pun macam okay. Dekat bawah ni pun ada tulis dual microphone type C audio device and earbud. Manakala saya pakai type C punya port, so saya pilih untuk beli yang type C punya lah. Okay, kat belah tepi ni tak ada apa, ini dia punya seal. Okay, kita boleh tengok. Okay, ini dia punya seal. Okay, dia punya pemegang ada tulis. Ada tulis ini Baseus. Okay, kat belah tepi ni, okay, kat belah tepi ni ada tulis based on user, this is Baseus. Ni ada tempat push. Okay, bila kita dah buka scene nanti kita akan push dekat sini lah. Ada punya QR code semua. Jadi okay, inilah, tengok muka excited tu. Kemungkinan memang seronok sangat kot pakai earphone ni. Okay, kat bawah ni ada tulis memang Baseus. Okay, bla bla bla. Okay, daripada China. Ini yang penting dekat bawah ni. Kat bawah ni dia beritahu yang brand nama Baseus. Gamma Type C wired earphone. Model dia C15. Material ABS plus TPE. Color black and red. Saya pilih dengan ni sebab option yang color yang ada hanya hitam dan hitam plus merah. So saya pilih yang ni lah. Nampak lebih cantik. Frequency response 20 kHz. Suitable for type C device. The charging port and earphone audio port are the same one. Port dia sama lah, dia pakai type C punya. Length dia 1.2 meter, so boleh tahan panjang juga lah. Dia bagi free accessories, earbud 2 pieces, microphone 1 pieces, user manual 1 pieces, warranty card 1 pieces. So, apa tunggu lagi? Kita buka lah. Ya, kita buka ini dia punya seal. Okay. Mungkin kita terpaksa guna pisau ni. Okay. Pisau ni zaman kecil-kecil sekolah-sekolah dulu lah, dulu pakai. Okay. Alright. Mudah kerja. Tak perlu susah-susah. Okay, bila kita dah buka seal ni, ini push button dia ni, kita tekan. Tu dia dah keluar. Dia punya packaging ni memang bagus lah. Nampak macam eksklusif je lah. Walaupun harga dia macam standard-standard biasa earphone lah. Cuma dia lebih mahal sikit lah sebab dia gaming punya. So kita boleh tengok kat dalam ni ada. Ini dia Baseus earphone C15 Type C. Kabel dia Type C. Okay, sebelum tu kita tengok kat dalam ni ada apa. Okay, ini dia. Kita ada dia punya thank you for choosing Baseus. Okay, sama-sama. Kita tengok kat dalam ni ada apa. Dia ada bagi stiker. Apa? Comel-comel stiker dia. Dia suruh tampal kot kat mana-mana. Ok,
Okey. Okey, tak apa, kita letak tepi dulu. Okey, ini dia ada manual in Chinese. Saya rasa saya tak faham lah. Oh, kat dalam ni ada yang English punya. Okey, warranty card lah, warranty card. So kita teruskan kepada dia punya earphone. Okey, ini dia punya earphone. Kita keluarkan. Okey. Ini dia punya earphone. Nice lah, boleh tahan lah, sesuai lah dengan harga dia. Okey. Ini dia punya kabel dan ini jadi pilihan saya type C sebab kan phone saya memang guna type C. Dia tak silap saya memang dia ada yang jack punya, ear jack punya lah. So kena carilah yang jack, ear jack punya. Tapi kualiti saya rasa kemungkinan sama. Okay, ini dia punya earphone. Alright. Okay, kita letak earphone tepi, kita tengok apa lagi yang di offer kat dalam ni. Ah, ini dia punya microphone extension. Ha, extend dia punya extension microphone. Mungkin lekat dekat dia punya earphone kat sini. Sekejap eh, dekat mana eh. Dapat ni. Okay, tak apa, tak apa. Kita tengok dulu yang lain sementara tu. Dia apa lagi dia bagi? Earbud dia bagi extra. Mana tahu kalau takut rosak ataupun dia lain-lain telinga kan. Jadi size dia berbeza. Jadi dia bagi extra earbud. Okey, ini dia punya kotak. Kotak kita ada apa? Okay, bawah ni dia punya. Okey, yang lain tak ada apa eh, kosong. Ini dia ada manual juga. Manual jugalah dia ada bagi tahu function key description apa semua, apa fungsi dia dan juga dia ada bagi tahu compatible models. Dia ada bagi tahu phone-phone korang yang pakai type C ni sesuai lah untuk earphone jenis macam ni. Product parameters apa semua, okay. Okay, sekarang kita teruskan kepada ya, earphone ni. Ini dia punya port. Ini dia punya port. Okay, so untuk port ni kita boleh cucuk. Kita boleh cucuk untuk microphone. Okay, so macam memang gamers memang selalu pakai microphone jenis ni lah. Cuma apa yang saya perhatikan lah, kekurangan yang ada pada ni yang tak sama lah macam dalam gambar. Kalau kita tengok gambar, kita tengok dia punya kabel ni sambung terus direct. Direct lah, kosong lah, tak nampak apa-apa besi lah. Dia boleh macam kita boleh, kalau kita sambungkan memang kita akan nampak cantik. Tapi kalau untuk yang ni dia akan ada gap sikit. Saya rasa memang memang dia memang macam tu. Ada sikit lah nampak besi ni. Nampak besi ni sikit. Kalau kat luar ni nampak nice, just nice. Okay, tanpa buang masa lagi, kita letak ini kat tepi. Letak ni kat tepi. Ini kotak. Jom kita cuba pula. Let's go. Okay, selesai saja unbox. Kita kembali semula ke dalam studio sementara saya ni. Jadi apa yang saya nak tunjukkan adalah, okay, ini yang kita unbox tadi. Okay, kita boleh tengok. Okay, ni earphone. Okay, cara pakai dia. Ini bukan nak tunjuk cara pakai lah, tapi sebenarnya ini adalah okay, bentuk dia lah. Andai kata kalau kita dapat dengar, kita tengoklah dia punya panjang macam ni. Ini ya, dia punya fleksibel sikit, kita boleh adjust sikit. Okey, senang untuk communicate dengan kawan-kawan lah andai kata kita in game punya. So kita boleh communicate dengan mudah lah tanpa perlu kita tarik microphone tu terus direct kepada mulut ke apa untuk bagi clear sound. So ini memang sangat-sangat membantu. Okey, ini adalah audio direct daripada earphone ni, daripada microphone earphone ni. Jadi anda boleh dengar perbezaan dia berbanding dengan video tadi, lebih kedap lah.
Saya rasa dia punya audio lebih kedap dan direct. Dia boleh fokus kepada kita punya suara tanpa ada noise di belakang. Okey, itu saja review saya tentang earphone ni yang saya selesai unbox tadi. Iaitu daripada Baseus C15, model C15. Okey, sesuai untuk telefon-telefon yang menggunakan Type-C. Okey, saya selitkan juga gameplay saya di hujung video ini. Sampai jumpa di video akan datang. Adios. All right.